Assalamualaikum semua. Bertemu kembali dalam edisi terbaru Hijab Friday bersama saya, Ika dari Zolis Malaysia. Kami banyak menerima komen daripada penonton yang menginginkan gaya shawl yang menutup dada. Jadi di sini kami akan berkongsikan dengan anda tutorial yang ringkas tapi masih mengesahkan kesopanan dan keayuan anda. Jadi, mari kita mulakan. Tutorial ini menggunakan satu brooch dan 4 pin. Pertama sekali, letakkan shawl di atas kepala anda dan pastikan satu sisi lebih pendek dan satu sisi lagi lebih panjang. Kemudian, pinkan di bawah dagu anda seperti ini. Kemudian ambil sisi belakang dan letakkan di atas kepala anda seperti ini. Kemudian anda boleh juga pinkan di sini. Ambil sisi yang panjang ini dan lilitkan di atas kepala anda. Anda boleh pinkan di atas kepala anda. Anda juga boleh pinkan di sini untuk tampak lebih kemas. Ambil lebihan selendang ini dan pinkan di bahu yang bertentangan anda. Anda sudah selesai. Pertama sekali, letakkan shawl di atas kepala anda dan pastikan satu sisi lebih panjang. Jangan lupa untuk lawati website kami di www.zolis.com untuk mendapatkan outfit seperti ini. Dan jangan lupa untuk tinggalkan komen di bawah, klik button subscribe sekarang dan bertemu kita pada edisi Hijab Friday pada minggu hadapan.